Oke, apa kabar Bung Billy? Selamat malam, Bung Deni Roma. Selamat malam pada malam hari ini. Betul sekali. Kita akan melihat banyak sekali tembang kenangan. Ya. Senang kita sekali akan kita berdua. Memperdengarkan ya. Tembang-tembang manis daripada biduan-biduan kita pada malam hari ini. Betul sekali, kita berdua senang sekali bisa mengisi acara yang sangat luar biasa sekali. Ini dia, tembang memori Golden 80-an. Ini dia penyanyi kita yang pertama yang sudah melanglang buana di belantika musik India. Indonesia. 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 Kalau India dia nyanyi kuci-kuci kutang. Oke. Okay. Ini kan lagu India, lagu Indonesia. Dia adalah seorang penyanyi yang sering memandu berada di tempat-tempat wisata. Memandu? Iya. Tour guide dong? Bukan, ini dia. Vina Pandu Wisata. Oke. Mama Ina, apa kabar Mama Ina? Ini Mama Ina apa Mama Bolo-Bolo? Mama Ina. Ini Ma. Mama Ina penyanyi legend yang mendapat julukan si burung kakak tua. Oh, camar. Saya pikir julukan si buta dari Gua Hantu. Bukan. Sebetulnya kalau camar itu kan Vina Panduwinata itu Mama Ina ya. Oh, ini kan Vina Panduwisata, jadi burung camar mandi. Oh, burung camar mandi. Camar. Mama Ina ini banyak banget hitsnya. Malam ini akan menyanyikan lagu yang mana nih? Mama Ina mau nyanyi sekarang 500 album ya. 500 album. Ma, sampai pagi dong, Ma. Ya. Mama yaudah, bisa tahu Mama ya, Ina Ma. Mau nyanyi lagu tentang apa nih? Mama Ina mau nyanyi lagu tentang surat-surat. Surat? Oh, aku tahu tuh lagunya. Surat. Sebujur bangkai. Surat. Surat cintaku yang pertama. Yang awalnya yang ini. Ceret, 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 ceret. Oh, curut, curut, ya. Curut, curut, curut itu dia. Ya, beda U sama E doang, curut sama ceret. Kan sama aja. Ya udah, ini dia. Jangan diperpanjang ya. Mama Ina. Wow, luar biasa. Dari zaman dulu Mama memang suara itu tidak pernah berubah. Kalau ya. Boleh tahu udah berapa tahun sih Mama Ina nyanyi? Ya ini adalah tahun yang ke-500 sekian ya. Mama Ina makasih Mama Ina ya. Mama, ya. Mama Ina ya. Tunggu sini dulu, saya akan panggil penyanyi berikutnya. Silahkan duduk Mama. Ini juga ada penyanyi, pakai mic lagi. Pakai mic. Berikutnya. Berikutnya. Oke, mic-nya. Ma. Panggil ini dia. Langsung saja. Penyanyi kita, berikutnya. Penyanyi berikutnya. Yang akan menghibur kita pada yang malam hari ini. Menghibur kita pada malam hari ini. Ini ya. Itu jadi Eho. Siapa dia? Ngomong. Ini yang lain dong Billy. Happy Asmara. Happy Asmara. Sehat. Lama yang enggak ketemu ya. Kebetulan saya host di sini. Oh begitu Bang ya, Billy. Saya bilang sama rekan saya, kebetulan ada pacar saya yang pengen menyanyi. Oh begitu. Happy. Oh, begitu. Ini pacar lo semua aja, Bill. Masa semua yang cakep-cakep pacar lo sih? Ya iyalah. Kan cakep. Coba lo tau gak Happy Asmara nama lengkapnya siapa? Happy Asmara. Happy Asmara yang dahulu pernah. Hei! Makin hangat sebagai ciuman yang pertama. Itu kayak nyanyian di bukan lah. Itu nama lengkapnya Happy Asmara. Nah, itu tapi nama lengkap aku Bang. Bener. Happy malam ini mau nyanyi lagu tentang apa? Hari ini Happy mau nyanyi tentang lagu yang happy-happy. Yang happy-happy. Iya, jadi Happy mau nyanyi lagu yang happy-happy. Oh. Gitu. Karena kebiasaan ya. Karena Happy tuh di rumah gak biasa sedih gitu. Dan kamu juga happy terus ya. Apa? Happy terus ya. Happy terus, alhamdulillah. Oke, kalau kayak gitu kita kasih kesempatan buat Happy. Ini dia. Asmara. Happy Asmara, Mose. Untuk bernyanyi. Happy. Tepuk tangannya mana dong? Luar biasa, Happy Asmara. Suaranya cantik, orangnya cantik. Oke, baik. Itu dia tadi dua penyanyi yang hebat yang sudah menghibur kita pada malam hari ini.
Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda periwara berikut ini. Nah, beriklan nih ceritanya. Lo out dulu sekarang, cepetan iklan itu, belum habis ini.